Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sebelum kita ngaji sebentar, saya ingin berpesan-pesan kepada jamaah, kepada murid-murid saya sekalian. Dalam keadaan seperti ini, terjangkit virus corona, hendaknya kita mengikuti atau mematuhi daripada saran-saran pemimpin kita, yaitu Bapak Gubernur kita, Bapak Anies Baswedan, dan juga fatwa Majelis MUI. Di antara sarannya adalah agar kita menjaga jarak, agar kita tidak melakukan atau tidak menghadiri tempat perkumpulan, walaupun perkumpulan yang mulia seperti pengajian, sholat jamaah dihadiri banyak orang yang sampai bersentuhan, kondangan, dan resepsi pernikahan juga diusahakan, ya kalau bisa dilakukan bukan di waktu ini. Kalau pengen juga ya harus melakukan hal-hal yang disarankan oleh pemerintah dan yang lain-lainnya. Ada satu kaidah mengatakan, tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Pengaturan seorang pemimpin kepada imamnya itu adalah digantungkan dengan kemaslahatan. Jadi setiap kali kebijakan-kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin itu melihat kepada kemaslahatan orang-orang yang dipimpinnya. Bapak Anies Baswedan, saya sangat bangga kepada beliau, begitu berani, tegas, dan cepat. Itulah hakikatnya seorang pemimpin. Walaupun kaidah tadi al-imam, yang dimaksud imam itu adalah imam kaum muslimin dan muslimat, tapi ini adalah sifat seorang kepemimpinan. Ini adalah sifat seorang kepemimpinan. Yang difikirkan itu adalah keselamatan, 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 baru ekonomi. Ibumu, 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 baru bapakmu. Artinya ketika seorang pemimpin memikirkan keselamatan, 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 baru duit, itulah yang namanya pemimpin. Dan ini membuktikan bahwasannya itu adalah tanda bahwasannya beliau sayang kepada kita. Orang kalau sayang kepada kita, pasti dia akan melakukan sesuatu yang terbaik. Nah, beliau sayang kepada kita. Makanya beliau putuskan seperti itu, menyarankan kepada kita yang demikian. Maka hendaknya kita patuhin. Insyaallah, insyaallah, apa yang beliau sarankan itu adalah yang paling tepat dan paling benar. Walaupun memang penyakit itu datangnya dari Allah, kita hakul yakin bahwasannya penyakit itu datangnya dari Allah.
perginya pun dari Allah. Hakul yakin kita, seyakin-yakinnya. Tapi kita berkewajiban untuk menjaga, berikhtiar menjaga diri, menjaga kesehatan. Dan kita di dalam kaidah fikih ada mengatakan, nahnu nahkumu bizawahirihi, kita menghukumkan dengan zahirnya. Dalam hal ini yang lebih pandai melihat yang zahir adalah para medis. Maka ketika kita berfatwa dalam hal ini yang pandai siapa? Yang pandai dalam hal zahir yang seperti ini adalah tim kedokteran. Kita diajarkan dalam agama kita, Al-Quran mengajarkan kita, ya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah olehmu kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Hal ini ahlinya adalah untuk masalah kesehatan, penyakit adalah kedokteran. Walaupun memang benar yang kasih sakit, yang kasih sehat adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita disuruh untuk berusaha. 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 Wallazina jahadu fina lanahdihum subulana. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Mudah-mudahan virus ini cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama naf'an fi ulumi fi darini amin. Wal yahzar wal yahzaran aujuban riyaan wal hasad wal ihtiqar li ghairihi bil i'tila wal yahzaran. Waliyahzaron, dan hendaklah dia itu berhati-hati. Ujuban, akan penyakit ujub. Jadi maksudnya apa? Jauhin penyakit ujub. Jauhinlah penyakit ujub. Riaan, penyakit ria. Wal hasada, penyakit hasad. Ini penyakit-penyakit hati. Wal ihtiqara li ghairi, dan memandang hina kepada orang lain. Bil i'tila, dengan sombong. Jangan ujub, jangan riya, jangan hasad. Jauhin, jauhin, jauhin. Jangan menghina orang lain. Yakni yang ia kehendaki, anna min jumlati syamil hamidati, bahwa di antara sejumlah sifat-sifat yang terpuji adalah ijtinabal ujubi warriya'i wal hasadi wal i'tiqari li ghairihi bil i'tilai alaih. Ijtinabal ujubi, menjauhkan sifat ujub, mengherankan diri. Ijtinabal ujubi warriya, dan menjauhkan riya. Wal hasadi, dan menjauhkan hasad. Wal ihtikar, ya. Nah, hasad dengki sama orang, ya. Iri, orang dapat, ya, kebaikan, keenakan, kebagusan, kekayaan, pangkat, derajat, kemuliaan, apa saja dia iri. Jangan, jangan iri. Karena ketika orang diberikan sesuatu oleh, diberikan sesuatu, ya, apakah kemuliaan, ya, duitnya banyak, pangkatnya naik, atau dalam keagamaan, ya, banyak ngajarnya, banyak panggilannya, gitu. Tidak ada yang melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita benci kepadanya,
Karena kalau kita benci kepadanya, maka Allah akan murka kepada kita. Wal ihtiqari li ghairihi, dan memandang hina bagi orang lain. Jangan kita menghinakan orang lain. Jangan kita anggap hina orang. Bahkan sekalipun dia itu orang kafir, sekalipun orang kafir, jangan kita suka menghina. Kenapa? Waliyazu billah wa na'uz billah. Boleh jadi satu saat dia masuk Islam, kalau Allah pengen, bisa enggak? Bisa saja. Kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan Islam, bisa enggak begitu? Bisa saja. Dan kita na'uzubillah wal'iyazubillah, bisa saja umpama meninggal dalam keadaan tidak beriman. Tapi na'uzubillah wal'iyazubillah, lihat barsisoh, kurang apa ilmunya, kurang apa hebatnya, muridnya sudah banyak, bahkan hebat-hebat, tapi meninggal dalam keadaan tidak beriman. Artinya jangan kita suka menghina orang, tapi anggaplah orang lain lebih mulia daripada kita. Ai takabburi alaih, artinya sombong atasnya, jangan sombong. Jadi bil i'tila'i alaihi ai atakabburi alaihi, dengan i'tila, artinya sombong kepadanya. Jangan kita sombong. Ya, sombong kata Nabi, sombong itu batalul haq wa ghamtun nas, tidak menerima kebenaran dan menghinakan manusia. Walaupun kita umpama lebih tua, lebih tinggi pangkat kita, lebih hebat kita, atau jadi orang tua kita, kalau ada yang memberikan nasihat dan itu benar, sekalipun di bawah kita, sekalipun orang yang lebih pintar, ya, sekalipun kita lebih pintar dari dia, kita lebih tua dari dia, kita lebih tinggi pangkatnya dari dia, kalau itu benar, kita terima. Ketika kita enggak terima, kita termasuk orang yang sombong. Maka ketika kita akui kita salah umpama, lalu kita minta maaf, sesungguhnya kita orang besar, dan sesungguhnya kita sedang mengajarkan kepada anak buah kita, kepada anak kita, untuk menjadi orang yang besar. Tapi sebaliknya, ketika kita enggak mengakui dan kita enggak mau, sesungguhnya kita sedang menampakkan kekerdilan kita, kehinaan kita, dan kita sedang membuka aib kita di depan anak buah kita, di depan murid kita, di depan anak kita, dan itu adalah pembelajaran yang sangat buruk sekali. Lawanan sombong adalah tawadu. Orang yang tawadu enggak kelawan, dia orang hebat, enggak ada dalil, susah untuk jatuhin orang yang tawadu. Kenapa? Udah ngalah aja. Tapi jatuhin orang yang sombong sangat mudah, dalilnya ada. At-takabburu 'alal mutakabbirina shadaqah. Wa innama fassala hadhihi al-jumlata amma qablaha izanan bi shiddatil i'tina'i biha. Wa innama, dan hanya saja, fassala, telah menjelaskan beliau musannif hadhihi al-jumlata, akan ini jumlah, amma qablaha, daripada sesuatu yang sebelumnya, izanan, sebagai tanda, bisyiddatil i'tina'i biha, dengan sangat perhatian dengannya. Jadi ini beliau sangat perhatian berarti, ya.
wal ujubu isti'zamu ni'mati war rukun ya warukunu ilaiha. Ujub itu adalah menganggap besar nikmat dan cenderung kepada nikmat. Ma'anisyani nisbatiha, serta lupa menyandarkannya, menisbatkannya ilal mun'imi subhanahu wa ta'ala, kepada yang memberikan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ujub itu menganggap besar nikmat. Jadi besar nikmatnya, sangat besar sekali. Warukunu ilai, dan cenderung kepadanya. Dia cenderung kepada nikmat itu. Umpama dia dapat duit yang banyak, rizkinya banyak, jadi orang kaya, kebunnya lebar, rumahnya megah, mobilnya banyak, duitnya banyak, ya. Serta lupa menyandarkan itu semua, kekayaannya, lupa kepada yang memberikan nikmat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda lupanya bagaimana? Dia tidak gunakan itu sesuai apa yang diperintahkan oleh pemberi nikmat, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bersedekah. Dia lupa, dia enggak sedekahkan itu hartanya. Dibuat dirinya aja udah. Ada orang dia punya duit banyak, tapi dia niatin duitnya semua adalah punya Allah. Dia akan gunakan semua nanti, walaupun dia punya duit banyak, dia akan gunakan semuanya buat jalan di agama Allah. Karena dia meyakini bahwasannya harta ini titipan. Jadi cuma dititipin di kantongnya, di tangannya. Subhanallah. Dia enggak punya duit walaupun sepeser. Yang dia pegang cuma titipan. Wal ujubu yakunu bi badani fi jamali wa sihatihi wa tanasubi ashkalihi wa yakunu bi qalbihi. Wal ujubu, ujub itu yakunu ada bi badani, dengan badannya, fi jamali, pada jamalnya, gantengnya, cantiknya. Dia bangga dengan cantiknya. Ujub dia, heran dia, mengherankan dirinya, cantiknya dia, gantengnya dia. Sepertinya enggak ada lagi yang paling ganteng. Wasihati, dan sehatnya, dia enggak sakit-sakit. Ya. Ngomongnya sih alhamdulillah, tapi sikapnya lupa sama Allah. Alhamdulillah gua enggak sakit-sakit, ya. Ya, alhamdulillah gua enggak sakit-sakit. Lihat gua nih enggak sakit-sakit. Alhamdulillah lihat gua nih enggak sakit-sakit. Makanya lu biar rajin. Makan ini, makan itu. Lupa tuh, makan ini, makan itu. Lupa Allahnya. Alhamdulillah. Jadi ngomong juga biar cakap, gitu. Jangan sampai salah. Alhamdulillah sehat. Allah yang kasih sehat. Mudah-mudahan ya Allah kasih sehat, dan Allah kasih taufik hidayah terus. Semuanya dari Allah. Kan enak dengernya kalau begitu. Jangan alhamdulillah gue sehat, makanya lo ya makan minum biar banyak, olahraga biar rajin. Nih, lupa nih. Kalimat ini membuat lupa nih. Jadi sepertinya minum biar banyak, olahraga, oleh hemat saya bukan itu. Ya. Insyaallah ya, minum secukupnya, bukan biar banyak, secukupnya. Ya, secukupnya. Insyaallah nanti Allah kasih sehat. Jadi kita ngomong juga ditatanya.
Jangan sampai ada ujub di situ. Wa tanasubil askali, dan menisbatkan bentuk-bentuknya. Wa yakunu, dan ada ujub itu bikaul, dengan perkataannya. Ujub ya dengan omongannya. Ya omongannya bagus ya, rapi, ujub dia. Retorikanya hebat. Ceramahnya bagus. Itu jangan sampai. Wa bi syarafi nasabi, dan dengan mulia nasabnya, keturunannya. Baba, 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 babanya terus ini disebut. Keturunannya saya, keturunan saya. Bukan. Itu ujub namanya. Saya adalah saya, bukan keturunan saya, bukan. Wa bi kasratil a'dadin minal awladi wal khadami wal amwali, dan dengan banyak jumlah daripada anak-anak, bangga dia, ujub, herankan dirinya banyak anaknya. Ya. Atau sama banyak istrinya gitu ya. Makanya punya mini biar banyak kayak gua nih. Ah, itu jangan kayak begitu. Makanya punya anak, lihat anak gua tuh, lihat semuanya jadi. Lihat babanya siapa. Ah, ini ujub. Ujub. Bilang alhamdulillah Allah titipin anak, alhamdulillah Allah kasih semuanya berpendidikan, alhamdulillah bisa sekolah, bisa kuliah, alhamdulillah. Kan enak ngomong ya. Wal khadami, dan pembantu. Iya. Ini juga jaga omongannya punya pembantu. Pembantu bisa sombong kita. Hati-hati. Wal amwali, harta. Punya duit banyak. Jangan sampai ujub, heran. Gua masih muda ya, udah banyak duit aja. Hati-hati. Ya, jangan-jangan dikasih semua, habis udah semua, mati. Hati-hati. Ya, berapa banyak orang dikasih duit banyak, harta banyak, berlimpah, padahal masih muda, popularitasnya pun masya Allah, meninggal masih muda. Jangan ujub. Semua Allah yang kasih. Semua Allah yang kasih. Wabighairi zalika, dan dengan selain demikian itu. Apa sebabnya ujub? Wasababuhu ifratul jahli, nah, melampaui bodoh. Jadi ini kalau bahasa kita apa? Bodoh banget ya, bukan bodoh aja, bodoh banget. Ini lantaran bodoh. Ya, lantaran bodoh. Lantaran bodoh. Itu ya sebab ujub. Nah, terapinya apa kira-kira obatnya? Wa ilajuhu, dan terapinya, obatnya adalah al-ma'rifatul mudadatul lahu. Ya, mengetahui yang berlawanan baginya. Harus tahu tuh. Lawanannya apa tuh kira-kira? Ya. Ya. Kalau ini begini pada harta itu bakalan ujub. Apa lawanan itu supaya enggak ujub gitu ya. Bi ayya'lama, dengan bahwa dia mengetahui anna ma yu'jibu bihi minal ibadati awil jamali in kana yu'jibu bihi min aisu innahu fihi wa huwa ma'alhu fa huwa ja'lun. Dengan bahwa dia mengetahui bahwa sesuatu yang dapat membuat ujub dengannya daripada ibadah, minal ibadati awil jamali, atau kegantengan dia, kecantikan dia, in kana, jika ada, yu'jibu bihi, yang membuat dia ujub dengan sebabnya, min haisu innahu fi, dari segi sesungguhnya dia itu ada padanya, wa huwa ma'luhu, dan itu tempatnya, ya, fa huwa jahlun, maka itu adalah kebodohan.
Li annal mahala, karena bahwa tempatnya itu musakharun, yang ditundukkan, majriyun, ya dijalankan. La madkhala lahu fil ijadi, tidak ada tempat masuk baginya pada mengadakan itu. Fa kaifa yu'jibu bima laysa lahu, maka bagaimana dia mentakjubkan dengan sesuatu yang dia enggak milikin, yang tidak ada baginya, enggak milikin. Bagaimana kita ujub kepada sesuatu yang kita enggak milikin? Harta ini hakikatnya milik Allah. Cantik ini milik Allah, ganteng ini milik Allah. Kalau kita ujub, hati-hati ntar diambil sama Allah, oleh Allah diambil ntar. Ntar diambil. Pinter ini milik Allah, jangan sombong, jangan ujub, nanti diambil sama Allah, karena yang punya Allah. Cerdas kita yang punya Allah, sehat kita yang punya Allah. Wa in kana yujibu bi min haitsu innahu bi ikhtiyari wa qudratihi, dan jika ada dia itu mengherankan dengannya dari segi sesungguhnya dengan ikhtiarnya dan kudratnya, dia ujub ya dengan ikhtiarnya dia dan kudratnya dia, kuasanya dia, mampunya dia ya, fayam bagi, maka siogianya ayat ta'ammala, dia merenung fi kudrati, pada kekuasaannya, wa iradati dan iradanya, wa a'dahi dan anggota tubuhnya, anna bahwasannya itu, min aina kanat lahu, dari mana itu. Itu dia bisa ikhtiarnya begini, usaha begini, 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 dia mampu. Dia mampu begini, 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 begini. Dia bisa. Dia melakukan usaha ini, berkembang, melakukan usaha ini, maju. Semua usaha dia maju semua. Nah kalau kayak begitu caranya, pikirin, ini dari siapa? Dari mana ini? Dari Allah. Jadi kagak ujub. Semua dari Allah, enggak ada yang bukan dari Allah. Enggak ada yang bukan selain dari Allah. Semuanya dari Allah. Fa in kanat nikmatan minallah, maka jika ada dia itu nikmat dari Allah, sadar itu nikmat dari Allah. Mudah sadar. Fa yam bagi, maka syogya ayyakuna ijabuhu bi wujudillahi wa karami. Maka syogya bahwa ada pengherannya itu dengan adanya Allah dan dengan judnya. Ya, bijudillah, bijudillahi wa karamihi, dengan baik hatinya Allah, maksudnya dermawannya Allah, ya, judnya Allah dan kemuliaannya Allah. Iz afadha alaihi ma la yastahiquhu, karena Allah, ialah Allah yang menuangkan kepadanya apa yang tidak dia mustahik. Dia enggak mustahik, tapi ya, tapi Allah berikan kepadanya. Jadi ketika kita pulangkan itu kepada Allah, yang punya Allah, maka menjadi insya Allah enggak ujub. Pulangkan semua kepada Allah, itu caranya. Jadi enggak ujub. Wallahu a'lam bishawab.